bilang mah dari kemarin juga serius terus deh. Iya, maksudnya mendambah keseriusan tuh untuk tahun ini gitu deh. Bunda Inul ngomong di Instagram itu apa sih, Dek? Yang mana tuh? Yang selamat menemui hidup baru. Menanti hidup baru. Ya kan itu doa. Kalau doa yang baik dari orang tua tuh diaminin aja. Apalagi kan Bunda kan udah sama seperti orang tua Dede. Jadi amin. Itu kan harapan dan doa dari orang tua Dede juga. Nah, kedatangan kakak hari ini ada apa sih, Dek, sebenarnya? Karena kan ada Aki. Ya kak, kakak ada Aki kan ya, kak? Ada Aki. Pas kebetulan belum ketemu kan kakak, pas dia pulang kerja. Berarti ini menambah serius hubungan kalian dong nih, Dek. Pertemuannya gimana sih, Dek, sebenarnya, Dek? Kayaknya Kak Bilar mah dari kemarin juga serius terus, Dek. Iya, maksudnya menambah keseriusan untuk tahun ini gitu, Dek. Tapi mungkin ada pembicaraan, Dek, dari ayahnya Bilar, orang tuanya Bilar, orang tua Dek. Pembicaraan apa? Tanggal, bulan. Amin lah. Pokoknya mas sehat semua, insya Allah lancar kalau udah yang baik mah. Ayo sayang. Kita tahun ini ya. Tapi Dede mau. Dede mak. Dede mak. Maknai Lebaran kali ini seperti apa sih? Makna Lebaran nanti tahun ini. Masya Allah ya, walaupun kita nggak bisa pulang ya, tapi tetap Dede bisa ngumpul dengan keluarga dan orang tua Dede masih diberikan kesehatan itu masya Allah. Karena buat Dede itu yang terpenting ya. Karena saudara-saudara kita yang di Palestina tidak bisa merasakan Hari Raya Idul Fitri dengan hikmat, dengan seperti biasanya. Kalau Dede amat sangat bersyukur masih karena orang tua Dede masih lengkap dan keluarga semuanya masih pada sehat. Jadi Dede menjadi orang yang insya Allah mudah-mudahan selalu belajar untuk bersyukur aja. Mungkin ada harapan Dede, mungkin ada harapan untuk hubungan Dede dengan Bilar ke depannya. Amin, doain aja yang terbaik insya Allah. Sehat, terus lancar. Ayo sayang, kak. Ayo. Dede, kita akan gimana Bang Bilar? Semoga cepat ya Bang ya. Bang, semoga. Motor apa gimana? Art frame. Rencananya kapan nih Bang, berarti ngomongin lebih lanjut soal pernikahan? Iya. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, comment, dan subscribe SK Entertainment untuk menyaksikan video-video terbaru lainnya. Sampai jumpa.